Kita Kabupaten Tabanan akan mempersembahkan tabuh kreasi Dewa Nini Bumi Banten. Tabuh kreasi Dewa Nini Bumi Banten berstimulasi dari keindahan singasana Tabanan dengan kehidupan agraris pertanian yang mewangi hingga kini. Keindahan terkonsepsi seiring trihite karana yang harus terus terjaga. Kita umat manusia atau jana wajib melakukan penghormatan, penguatan, dan dedikasi untuk sawah atau ume agar tetap lesari. Wujud sujud bakti terhadap Dewa Nini di Bali atau Bumi Banten, terkhusus di singasana Tabanan yang asri, menjadi tonggak gejolak penciptaan tabuh kreasi ini. Instrumen gamelan gong kebiar dalam komposisi yang tercipta secara musikalitas bersinergi dengan instrumen reklik atau reong tengklik ciptaan baru Hari Duipak sebagai tafsir nuansa agraris yang berpadu satu menuju keindahan yang tak semu, menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani, au. Ide I Gusti Putu Bawa Samargantang dengan penata tabuh I Putu Purwangsa Nagara SSN, pembina tim Hari Duipa Gamelan Group dan penabuh Sanggar Seni Hari Duipa Gamelan Group Banjar Tegal Blodan Desa Daupeken Tabanan. Baik Bapak Ibu hadirin, para pencinta seni dan penonton yang berbahagia, inilah tabuh kreasi Dewa Nini Bumi Banten, persembahan sekegong kebiar wanita Sanggar Seni Hari Duipa Gamelan Group Desa Daupeken Kecamatan Tabanan Duta Kabupaten Tabanan. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.